Dari Bandar Lampung kita bergeser ke informasi lain pemirsa. Tiga remaja ditangkap warga Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah karena diduga hendak melakukan tawuran. Warga mendapati ketiganya membawa senjata tajam. Penangkapan ketiga remaja ini dilakukan setelah warga melihat kawanan ini membawa celurit yang diduduki di jok motor. Setelah diinterogasi dan diketahui hendak tawuran, warga kemudian menyerahkan ketiganya ke petugas kepolisian. Pihak Polsek Wangon membenarkan penangkapan ini. Ketiganya berinisial A, R, dan A. Ini mengaku anggota geng tikungan Off Slow, TOS, Lumbir, Kabupaten Banyumas. Mereka membawa sajam karena akan bergabung dengan 18 remaja geng BOD untuk tawuran melawan geng GTA Rawalo dan GTA Jatilawang. Selain sajam, polisi juga mendapati sejumlah obat terlarang. Setelah dikembangkan, polisi berhasil menangkap pengedar obat terlarang yang menjual ke para remaja tersebut.